Salam sejahtera kepada Dr. Ling Mei Teng dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya selaku penyelidik dua akan menjalankan pembentangan pelaporan kajian tindakan kami. Tajuk kajian tindakan kami adalah penggunaan lagu dalam meningkatkan literasi kanak-kanak di prasekolah SK Beluru Central. Nama saya Beatrice Anak Lawrence dan saya merupakan penyelidik dua untuk kajian ini dan penyelidik pertama ialah Cik Rachel Johannes. Kami adalah guru interim ambilan September 2019 dan kami juga adalah guru kelas prasekolah SK Beluru Central. Saya adalah guru prasekolah inovasi SK Beluru Central dan Cik Rachel adalah guru prasekolah dedikasi SK Beluru Central. Okay. Sebagai pengenalan, terdapat isu penguasaan membaca dalam kalangan kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun masih menghantui negara kita. Kami berdua sebagai guru prasekolah, kami turut menyedari hal ini sepanjang tempoh kami mengajar murid-murid prasekolah di sekolah kami. Kami juga berpendapat kaedah penggunaan lagu kanak-kanak dilihat dapat membantu kanak-kanak untuk meningkatkan perkembangan literasi mereka dalam bahasa Melayu kerana kami melihat kepada sifat semula jadi kanak-kanak yang gemar untuk mendengar dan menyanyikan lagu. Okay. Sebelum kami menjalankan kajian ini, kami telah membuat refleksi tentang pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Mengikut pemerhatian kami, murid susah untuk mengingati sesuatu pembelajaran dalam jangka masa yang panjang. Mereka tidak dapat mengingati isi pembelajarannya dipelajari dengan baik walaupun dalam beberapa jam maupun sehari dan hal ini dapat kami buktikan melalui pemerhatian kami. Kami melihat kepada tingkah laku murid di dalam kelas dan juga di luar kelas sama ada mereka menumpukan perhatian semasa sesi pengajaran ataupun tidak. Dan kami juga melihat kepada hasil kerja mereka. Kami lihat murid ini dapat melakukan lembaran aktiviti yang diberi atau tidak. Dari sana kami boleh tahu sama ada murid ini memahami apa yang mereka pelajari di dalam kelas atau tidak. Dan kami juga mempunyai senarai semak dan kami juga membuktikan hal ini melalui instrumen penilaian prasekolah kebangsaan Pengkat Satu ataupun IPPK. Dan analisis yang kami dapati daripada pemerhatian berterusan kami adalah seperti berikut. Yang pertama, murid tidak ingat pembelajaran mudah seperti KV-KV dan huruf walaupun dalam jangka masa yang pendek. Sebagai contoh, kami baru sejak mengajar mereka untuk mengeja KV-KV dan lepas itu kami akan soal lagi dan mereka terus lupa macam mana nak eja. Dan yang kedua, mereka tidak fokus ataupun tidak menumpukan perhatian dengan pembelajaran yang tidak menggunakan lagu. Jadi untuk sisi pembelajaran yang tidak menggunakan lagu, mereka akan ganggu kawan ataupun mereka akan termenung dan membuat kerja sendiri ataupun berada di dalam dunia mereka sendiri. Dan yang ketiga, mereka juga kelihatan kurang berkeyakinan untuk mengeluarkan pandangan dengan menggunakan pelbagai perkataan ataupun ayat dalam pergaulan walaupun pembelajaran di dalam kelas. Dan kesan pengajaran tanpa menggunakan kaedah yang berkesan, masalah murid tidak dapat menguasai kemahiran literasi semakin serius dan kanak-kanak yang mempunyai masalah akan ketinggalan dalam pembelajaran tahun 1 berbanding dengan rakan sebaya yang lain. Jadi murid ini tadi di peringkat prasekolah
sudah mempunyai masalah tidak dapat menguasai kemahiran literasi dan sudah pasti mereka akan mempunyai lebih banyak masalah di pembelajaran tahun 1 dan mereka akan ketinggalan berbanding dengan rakan-rakan sebayanya lain kerana pembelajaran di tahap 1 adalah lebih 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 tinggi daripada pembelajaran di prasekolah. Jadi jika murid ini ataupun kanak-kanak ini sudah mempunyai masalah di peringkat yang rendah iaitu prasekolah, apatah lagi kalau mereka sudah berada di tahun 1 nanti. Jadi objektif kajian tindakan kami, kami mempunyai dua objektif. Satu, meningkatkan kemahiran literasi kanak-kanak selepas menggunakan lagu kanak-kanak. Dan yang kedua, meneroka penggunaan perkataan yang dipelajari dalam pergaulan seharian selepas penggunaan lagu kanak-kanak. Dan kumpulan sasaran kami adalah dua murid lelaki daripada kelas pra-inovasi dan kelas pra-dedikasi. Dan kami memilih dua murid ini kerana pertama, mereka berumur 6 tahun. Kedua, mereka akan memasuki tahun 1 pada tahun 2021 iaitu tahun depan. Dan berdasarkan pemerhatian kami dan juga instrumen-instrumen yang kami gunakan, kami mendapati murid dua-dua murid ini mereka kurang menguasai kemahiran literasi berbanding rakan sebaya yang lain. Jadi mereka ini memerlukan pertolongan. Dan pelaksanaan kajian tindakan kami adalah diadaptasi daripada model penyelidikan tindakan Kurt Lewis 1946. Yang pertama, kami membuat refleksi. Jadi masalah utama kanak-kanak adalah susah untuk mengingati sesuatu pembelajaran dalam jangka masa yang panjang. Jadi kami membuat perancangan, kami ingin menerapkan kaedah penggunaan lagu semasa PDPC. Dan untuk tindakan, kami menjalankan tiga aktiviti yang menggunakan lagu. Dan untuk pemerhatian, kami akan mengumpul data melalui senarai semak, rekod anekdot dan hasil kerja murid. Jadi kami akan mengumpul data menggunakan tiga kaedah. Dan selepas itu kami akan membuat refleksi lagi sama ada kajian kami ini ataupun tindakan yang telah kami ambil adakah berkesan ataupun tidak. Dan langkah pelaksanaan penggunaan lagu, kami mempunyai tiga aktiviti. Aktiviti yang pertama, kami akan menyuruh kanak-kanak ataupun murid tersebut untuk menyanyikan lagu ABC dan perkataan yang mewakili setiap huruf iaitu A, E, I, O, U. Dan untuk aktiviti yang kedua, murid itu akan menyanyikan lagu hari dalam seminggu dan bulan dalam setahun. Dan untuk aktiviti yang ketiga, murid membaca suku kata mudah KV menggunakan tempo yang perlahan. Dan seperti yang saya katakan tadi, kami mempunyai tiga kaedah untuk mengumpul data. Yang pertama, senarai semak perkembangan bahasa kanak-kanak sebelum dan selepas kajian. Yang kedua, rekod anekdot. Iaitu kami membuat pemerhatian terhadap tingkah laku murid dan perkembangan bahasa murid sebelum dan selepas kajian. Dan yang ketiga, kami melihat kepada hasil kerja murid sama ada mereka mengingati ataupun tidak sesuatu pembelajaran selepas penggunaan lagu. Dan dapatan kajian kami untuk aktiviti yang pertama iaitu menyanyikan lagu ABC dan perkataan yang mewakili huruf A, E, I, O, U. Kami mendapati responden 1 dan responden 2 dapat menyanyikan lagu ABC dan menyebut huruf vokal serta perkataan yang diwakili dengan tempo yang perlahan dan mereka juga berkeyakinan semasa menyebut perkataan tersebut. Dan untuk aktiviti yang kedua, menyanyikan lagu hari dalam seminggu dan bulan dalam setahun, kami mendapati responden mereka dapat mengingati hari dalam seminggu dan bulan dalam setahun. Mereka dapat mengingati urutan hari dan bulan dengan betul. Dan mereka semasa mereka menyebut ataupun menyanyi lagu-lagu tersebut, mereka agak seronok.
dan mereka dapat menyebut hari dan bulan tersebut dalam urutan yang betul. Dan untuk aktiviti yang ketiga, membaca suku kata mudah KB menggunakan tempo yang perlahan. Kami mendapati murid mereka lebih cepat untuk menyerap apa yang dipelajari dan dapat menyebut suku kata KB yang mudah dengan urutan yang betul. Jadi contoh, sebelum ini mereka tidak dapat ikut kalau kami ajar BIBE, BIBE, BOBO macam tu. Tapi sekarang ni kami menyanyi dengan mereka BABY, BOBO dan mereka terus dapat tangkap. Okay, untuk senarai semak kami, untuk responden yang pertama, berdasarkan senarai semak sebelum kajian dilaksanakan, kanak-kanak ini hanya dapat melakukan 3 daripada 12 perkara di samping mempunyai masalah komunikasi, masalah keyakinan diri semasa berkomunikasi dengan rakan dan guru. Dan selepas kajian, kanak-kanak ini dapat melakukan 11 daripada 12 perkara dan murid ini dapat mengatasi masalah keyakinan diri semasa berkomunikasi. Dan untuk responden yang kedua, sebelum kajian dilaksanakan, murid ini hanya dapat melakukan 4 daripada 12 perkara di samping mempunyai masalah sukar untuk menumpukan perhatian di dalam kelas dan tidak menunjukkan minat dalam pembelajaran. Dan selepas kajian, kanak-kanak ini dapat melakukan 11 daripada 12 perkara dan kanak-kanak ini dapat menumpukan perhatian lebih lama di dalam kelas. Untuk rekod anekdot, untuk responden yang pertama, sebelum kajian ini, murid ini sentiasa memerlukan bimbingan daripada guru dan rakan-rakan semasa menyebut ABC, hari dalam seminggu dan bulan dalam sehari. Dan selepas kajian ini, murid ini dia yakin dengan diri dia sendiri dan dia dapat menyanyikan ABC, hari dalam seminggu dan bulan dalam sehari dalam urutan yang betul. Dan murid ini juga dia memimpin rakan-rakan dia yang lain untuk menyanyi bersama. Dan untuk responden yang kedua pula, murid ini dia masih teragak-agak untuk menyanyikan lagu ABC, menyanyikan hari dalam seminggu dan bulan dalam sehari dan masih memerlukan sedikit bimbingan, tetapi murid ini dia menunjukkan sedikit penambahbaikan daripada sebelum kajian dan murid ini masih memerlukan lebih banyak bimbingan, tetapi tidak apa sebab berdasarkan rekod anekdot ini dia ada menunjukkan sedikit penambahbaikan. Dan untuk hasil kerja kanak-kanak, ini adalah hasil kerja responden satu dan responden dua. Mereka dua dapat menjawab dan membuat lembaran kerja yang telah kami beri dan ini menunjukkan bahawa mereka memahami dan mengingati apa yang mereka pelajari di dalam kelas melalui penggunaan lagu tadi. Dan ini adalah bahan bukti kami. Ini adalah rakaman video yang telah diambil semasa kanak-kanak menjalankan aktiviti sepanjang kajian dilaksanakan. Dan untuk refleksi kami, selepas kajian ini, kami dapat mewujudkan pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan lebih kreatif untuk murid-murid dan kami dapat menarik minat kanak-kanak untuk mengikuti sesi pembelajaran sebab kami menggunakan sifat semula jadi mereka, sifat semula jadi kanak-kanak yang memang suka menyanyi, suka mendengar muzik dan mencari keseronokan. Dan yang ketiga, kajian ini sedikit sebanyak telah membantu kami
sebagai penggaji untuk menambah baik amalan pengajaran kami di dalam kelas. Dan untuk cadangan, yang pertama cadangan untuk guru. Guru perlu lebih memahami kepentingan lagu kanak-kanak dalam pengajaran literasi di dalam kelas. Dan guru harus mengorek ilmu mengenai pendekatan lagu kanak-kanak dalam pengajaran literasi untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan kreatif. Dan untuk ibu bapa pula, ibu bapa perlu mencari lebih banyak peluang untuk berkomunikasi dengan anak-anak mereka. Dan ibu bapa juga boleh mengulang semula pembelajaran anak-anak mereka di dalam kelas, iaitu menggunakan lagu-lagu tadi, dan mereka boleh buat lagi bersama anak-anak mereka di rumah untuk mengukuhkan lagi pemahaman anak-anak mereka terhadap pembelajaran tersebut. Dan cadangan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM boleh mengkaji semula penggunaan lagu kanak-kanak supaya dapat diaplikasikan secara menyeluruh, dan KPM boleh perlu mengadakan bengkel serta latihan untuk mendedahkan guru tentang kaedah dan persediaan yang mencukupi untuk melaksanakan pengajaran literasi menggunakan lagu kanak-kanak di taska ataupun prasekolah ataupun tadika. Dan ini adalah rujukan kami, dan sekian daripada saya. Terima kasih.